Baik, setakat jam 10 malam tadi, kami menerima maklumat bahawa bot agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dalam perjalanan ke bot nelayan terbabit bagi mencari bot yang disyaki karam dan operasi menyelamat dianggap masih belum selesai. Namun bersama dengan saya ketika ini adalah Laksamana Pertama Maritim Mohd Zawi Abdullah, Pengarah Maritim Malaysia APMM Negeri Kedah dan Perlis. Tuan, terawal sekali terima kasih kerana sudi bersama kami untuk berkongsikan perkembangan terkini. Setakat jam 11 malam ini, apa yang boleh pihak tuan kongsikan dan mungkin tuan boleh ceritakan bagaimana pihak tuan mula mendapat maklumat mengenai insiden ini, tuan? Okey, terima kasih Hasan Wani. Okey, untuk makluman, pada lebih kurang jam 2 petang tadi, MRSC Langkawi telah menerima panggilan telefon daripada pemilik bot pancing yang disyaki karam, yang mana dalam bot tersebut terdapat 4 orang kru serta 14 orang pemancing. Di posisi lebih kurang 94 batu nautika daripada barat Pulau Beras Basah Langkawi. Berlanjutan daripada maklumat tersebut, MRSC Langkawi telah mengaktifkan operasi penyelamat yang mana melibatkan 3 buah aset, iaitu kapal maritim Tenggul, bot perkasa 1225 serta bot penyelamat 5 yang telah diatur gerak ke lokasi kejadian. Sektor operasi yang dilaksanakan setiba di lokasi kejadian adalah dalam lingkungan 5 batu nautika sehingga 10 batu nautika daripada lokasi terakhir yang dilaporkan oleh pemilik bot. Dalam penjagaan tersebut, KM Tenggul telah menjumpai beberapa objek timbul yang disyaki daripada bot karam tersebut, yang mana seterusnya aset-aset yang melaksanakan operasi cari selamat terus melakukan operasi pencarian di lokasi-lokasi yang bersesuaian dengan penjumpaan objek-objek timbul tersebut. Pada ketika operasi dilaksanakan, keadaan laut agak bergelora, yang mana ketinggian ombak mencecah sehingga 2.5 meter dan kelajuan angin adalah antara 30 hingga 40 kilometer sejam. Dan lebih kurang jam 10 malam tadi, alhamdulillah kita telah mendapat maklumat daripada bot nelayan tempatan, yang mana bot nelayan tempatan tersebut telah berjaya menyelamatkan kesemua 18 pemancing di sekitar 15.3 batu nautika barat Pulau Singa Besar. Dan bot penyelamat 5 APMM telah bergerak ke lokasi untuk mengambil kesemua mangsa mangsa daripada bot nelayan, dan dijangka bot penyelamat 5 akan tiba di jeti APMM Bukit Malut pada jam 2.45 pada jam 11.45 malam ini. Tuan, saya ingin bertanyakan bagaimana agaknya dengan keadaan mangsa ketika ini? Adakah mereka mungkin ada yang cedera ataupun sebagainya? Boleh dikongsikan, tuan? Daripada 14 orang mangsa yang terdapat di dalam bot tersebut, laporan awal yang diterima daripada kru bot penyelamat 5 memaklumkan terdapat dua orang kru yang ataupun pemancing yang cedera dan disyaki mengalami mengalami patah kaki. Dan untuk persediaan tersebut, ambulans dan juga pihak perubatan telah diminta untuk berada di jeti APMM Bukit Malut. Tuan, apa agaknya mungkin punca kejadian? Adakah mungkin bot itu ada bertembung dengan bot lain ataupun bagaimana? Dan adakah mungkin juga kedudukan 9.4 batu nautika barat Pulau Beras Basah itu sendiri memang sering menjadi zon untuk para nelayan mencari rezeki di sana, tuan? Okey, punca yang utama adalah berkaitan dengan keadaan cuaca pada ketika ini seperti yang dikeluarkan oleh pihak meteorologi Malaysia yang memaklumkan keadaan cuaca buruk di sekitar utara Pulau Langkawi, yang mana angin bertiup kencang sehingga mencecah kepada 40 km sejam. Dan ianya mungkin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bot tersebut karam dengan keadaan ombak yang agak bergelora serta keadaan cuaca yang hujan di perairan Langkawi ini telah memasuki selama 2 hari termasuk hari ini.
Tuan ada menyebut bahawa ombak sedang bergelora ketika ini. Jadi ada mungkin ada apa-apa pesanan yang mungkin Tuan ingin sampaikan bagi para nelayan yang mungkin ingin keluar ke laut untuk mencari rezeki, Tuan? Okay, untuk para nelayan terutamanya di perairan Langkawi ataupun di perairan Kedah dan juga Perlis pada ketika ini, sekiranya ketujuan untuk keluar ke laut untuk melakukan aktiviti adalah dinasihatkan untuk memastikan terutamanya peralatan keselamatan seperti jaket keselamatan, pampung keselamatan, alat pemadam api dan juga keadaan peralatan radio itu yang terdapat di bot-bot mestilah berada dalam keadaan baik dan beroperasi sepenuhnya. Dan saya ingin tekankan lagi kepada pemancing ataupun komuniti maritim di perairan negeri Kedah dan Perlis ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan perubahan keadaan cuaca yang sedang berlaku di perairan Kedah dan Perlis pada ketika ini. Baik, alhamdulillah syukur ke semua 18 mangsa yang disyaki karam botnya mereka dilaporkan telah selamat diselamatkan oleh pihak berkuasa dan itu adalah perkembangan misi pencarian bot disyaki karam di Pulau Langkawi. Itu dia tadi Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zawi Abdullah. Beliau merupakan pengarah Maritim Malaysia APMM Negeri Kedah dan Perlis.